Alhamdulillahillazi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqam syarif. Salatan wa salaman balagna ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad akhraja an-nasa min adh-dhulumati ila nur. Yang terhormat Rektor dan para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang kami hormati anggota senat Universitas Muhammadiyah Tangerang, yang kami hormati ketua BPH dan anggota, yang kami hormati kepala LBK wilayah 4 Jabar Banten, yang kami hormati Majelis Dikti Pindad Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, para tamu undangan, para orang tua, wisudawan dan wisudawati Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berbahagia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dalam menyampaikan pesan dan pesan pada wisuda kali ini. Sungguh suatu kehormatan dapat berdiri di depan para cendekiawan, para pemimpin negeri, para teladan, para orang tua dan wali, dan para generasi pendidik wisudawan dan wisudawati. Hadirin yang berbahagia, Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lamanya kami menimba ilmu di sini, kami belajar berdiskusi, mengabdi kepada masyarakat, dan melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung catur dharma perguruan tinggi. Semuanya yang kami lakukan untuk menjaga marwah Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang yang akan mencetak generasi pendidik di masa mendatang. Universitas Muhammadiyah Tangerang yang menjadikan siapa kami hari ini, yang berkumpul di sini sebagai wisudawan dan wisudawati Universitas Muhammadiyah Tangerang. Rasa bahagia yang haru biru memang tak kuasa kami tahan. 4 tahun yang lalu, kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus pendidik ini, tempat yang kami yakini akan menjadi kawah candra di muka, tempat kami ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh sebagai pendidik yang siap mengabdi demi keberlangsungan mata rantai pendidikan di negeri ini. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang yang telah memberikan kami berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai pembelajaran. Semoga apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami selama ini menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa permohonan maaf dan sesal yang kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu di sini sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang terdapat kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Sungai Cisadane airnya bersih, tempat kita bertemu mantan. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Khilaf dan salah, mohon maafkan. Terima kasih pula kami ucapkan yang seterus-terusnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta kepada para keluarga untuk setiap tetes peluh yang jatuh, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud-sujud penuh dengan doa demi kelancarannya studi kami. Hadirin yang berbahagia, kami tegak menatap masa depan. Kami tak gentar untuk melangkah dan bersaing dengan ribuan sarjana dari perguruan tinggi ternama. Universitas Muhammadiyah Tangerang telah mengajarkan kepada kami, di kampus inilah kami belajar untuk berdikari secara mandiri. Meskipun dengan berbagai keterbatasan dan keadaan yang ada, semoga pembangunan gedung 19 lantai Universitas Muhammadiyah Tangerang segera terselesaikan.
Semoga Universitas Muhammadiyah Tangerang semakin maju dan terus dapat mencerdaskan bangsa. Dan semoga seluruh pimpinan dan para dosen diberikan keberkahan dan kesuksesan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, di akhir pesan saya pada hari ini, tak lupa saya mewakili seluruh wisudawan dan wisudawati untuk memohon doa restu. Perjalanan kami masihlah sangat panjang. Perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran